Halo bro, apa kabar? Balik lagi bareng gue, Gamers Gendus. Dan hari ini kita akan lanjut main Skyrim. Jadi langsung aja yuk kita main. Tuh, ke bawah sana. Oke, lanjut bro, lanjut. Bintangnya banyak bro. Lihat deh, belum ada polusi di sini. Let's go Farkas. Eh, ada kelinci. Kelinci. Hai. Kena. Gue pikir gak kena. Kita makan rabbit yuk. Rabbit. Eh, mana kelincinya? What? Atau ada apa? Oh no, ada troll. Troll bro, troll. Bakar dia. Good. Oh my god, kena critical sama Farkas. Thank you Farkas. Bro, troll kayak gorila gitu. Matanya ada 3. Matanya mirip kayak itu ya, kayak laba-laba. Oke, kalau lurus ke situ ada tempat tinggalnya giant. Jangan sama mod. Ini kalau ke sana itu ada kayak gua gitu, bro. Nah, ke sana tuh ada kayak gua. Itu sarangnya troll juga. Kita kalau masuk ke sana nanti ngelawan beberapa troll dan banyak mayat-mayat gitu di situ. Itu juga ada fireflies tuh. Ada kayak kunang-kunang bisa kita ambil. Kita bikin ramuan gitu. Kalau mau. Kayak tadi trollnya lagi keluar dari guanya terus ngejar-ngejar kambing gitu ya. Dan kita berpapasan sama dia. Nyiu. Itu kan ada Farkas. Hey Farks. Thank you bro. Oke, terusin bro. Kita mau ke desa Ivarstead dulu nih. Ke kaki gunungnya itu. Tempat tinggalnya Greybeard. Oke, masih ngambil-ngambilin Blue Mountain Flower. Atau ada 3 orang bro. Siapa nih? Plautis. Why are we even going to a wedding in this far-flung anyway? I told you it's the wedding of Vittoria Vici, an extremely well-connected merchant with the East Empire. Ah, dia mau ke tempat pernikahan itu, bro. Kayak bangsawan gitu. Ini bodyguard-nya. Kita bisa bunuh, bro, semuanya. Mau dibunuh enggak? Coba bunuh ya, kita klik save dulu. Terus kita bunuh gitu. Oh my god, dibunuh kayak gitu. Dan satu orang nyelam ke bawah sini bro. What are you doing, man? Itu dia. What are you doing? Good. Waduh bro, dia punya amethyst, flawless garnet. Banyak barang berharga. Bajunya pun kita ambil. Satu lagi nggak tahu di mana tadi. Nah, sambil ngambil capung sama ikan-ikan ini. Satu lagi hilang bro, entah kemana. Dia berhasil kabur. Oh nggak, udah dibunuh tuh sama. Oh, dipanah sama Farkas. Plautis Carvain. Si Rodilik. Wow, 150 harganya bro. Biar mahal ya. Ambil flawless garnet. Yes. Kita jadi perampok sama bodyguardnya. Uangnya nggak terlalu banyak, nggak punya uang malah, cuman imperial like shield doang. Meh. Ya, lumayan bro, kita dapat banyak banget perhiasan sama apa namanya, baju mahal sama bir mahal. Oh, di sini ada clay deposit. Kalau nanti bikin rumah, kita harus punya tanah liat dan kita bisa ambil dari tempat-tempat kayak gini bro, clay deposit. Nanti kita bakal bikin rumah mungkin di dekat Falkret atau di dekat Mortal ya. Kita lihat nanti aja. Oke, kita jalan ke kanan nih, kita mau ke Ivarstead. Ke sana. Kita akan ngelewatin ini bro, kayak ada fortress lagi nih di situ tuh. Itu isinya penyihir semua, bro. Tuh,
Tuh dia, penyihir lagi ngejar-ngejar apa tahu. Okay. Kita rush yuk. Kita rush, bro. Biar dia gak sempat nyihir kita. Oh, gak kena tadi serangan. Good, good. Oh my god, bro. Kepalanya putus. Udah dipanah sama Farkas, terus kita penggal. Vampir dust. Good, good. Nah, di dalam sana lebih banyak lagi, bro, penyihir-penyihirnya. Itu mungkin lagi patroli, terus dia ngelihat apa tadi yang dia serang tuh. Oh, kambing. Itu ada gua. Isinya apa tuh, bro? Ada banyak bangkai manusia. Itu ini bangkai manusia ya. Tuh. Serem banget ya. Tuh bangkai manusia juga. Dibakar terus ditusuk di situ. Nah, nggak usah lah. Kita terusin aja, bro. Jalan menuju Ifarstead. Ifarstead. Lihat, bro. Kepalanya coplok. Tuh kepalanya. Oke, lanjut, bro. Lanjut, lanjut. Hei, ada rubah. Rubah? Hei, rubah. Kau kenapa gak lari? Jadi kebunuh, kan? Kamu sih. Lanjut, lanjut. Oke, di mana kita? Di... lewatin jembatan aneh ini. Ifarstead masih lurus. Ini apa? Rumput biasa ya. Oke. Jembatan gede. Dan kita kayak nyampe di tempat namanya kayak tundra gitu, bro. Tundra tuh. Tundra tuh apa ya? Yang banyak gas alamnya gitu, bro. Yang kayak di theater. Gas alamnya nanti nyembur-nyembur keluar. Skiver. Kita ambil juga ekornya. Ekornya. Ini belok mana ya? Kita di sini, kita bisa belok kanan atau bisa lurus muter. Mungkin belok kanan ya, coba naik gunung ini ya. Ya ke sini ya. I don't know, bro. Kayaknya ini ke gua deh. Ya, jadi kita lewat jalan terus aja ini. Lewat jalan batu. Hey, farmer. I'm on my way to Windhelm to join up with the Stormcloaks. Ulfric has the right of it. Dia mau ke Windhelm, dia mau jadi Stormcloak, bro. Pasukannya warna biru. Kita bunuh aja. Oh my god. Kita jadi pembunuh, bro. Dan dia gak punya uang. Okay, I'm sorry. Lanjut, bro, lanjut. Dia tuh kayak petani gitu, dia pengen join ke pasukan yang biru ya, yang Stormcloak tuh, yang lawan Imperial yang merah. Terus kita bunuh deh. Oke. Kayaknya benar deh, bro, lewat sini. Tuh ada papan petunjuk arah lagi. Ifarstead ke sana, benar. Windhelm juga bisa ke sana, Riften. Wateran ke kiri. Oh, berarti tadi dia nyasar. Untung kita bunuh. Kalau nggak, dia nyasar, kan? Oke, okay, lanjut terus. Jalan terus. Oke, okay, aku dengar bunyi. No, what is that? Aku dengar bunyi beruang atau sabertooth. Cave bear. Great. Good. Kita digerauk. Kita, bro. Good. Kenceng ya, Farkas DPS-nya tuh lumayan kenceng. Dia pakai Wutrat soalnya. Banyak banget bunga di sini, bro. Oke, lanjut ke Ifarstead. Ifarstead, Ifarstead. Ke mana? Masih terus ya. What? Okay, bro, makasih udah mampir dan nonton di channel ini. Jangan lupa tinggalkan komentar, dan kalau kalian suka, mohon di like dan di subscribe. Kita ketemu lagi nanti.
Terima kasih dan have a nice day.